بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهلي وصحبي ومن تبعه ونصره وولاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة Al-Quran sebuah kitab yang sempurna. Wajib ditegaskan bahawa sesungguhnya Al-Quran ialah sebuah kitab yang paling benar, betul. Sekiranya terdapat sebarang kajian yang bercanggah dengannya, sudah pasti kajian yang dilakukan itu salah dan tidak tepat sama sekali. Quran ialah kitab Allah yang betul, benar, tidak ada salah. Kerana kalam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu maha mengetahui, maha bijaksana. Ilmu mengetahuinya tidak terhingga. Tak ada bandingan. Perkara yang gaib, yang nyata, yang kasar, yang halus, semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Berkenaan makhluknya dan lain diketahui oleh Allah Ta'ala. Quran, kalam Allah dan ilmu Allah. Semua yang ada dalam Quran adalah benar dan betul. Sekiranya manusia membuat kajian dalam apa-apa perkara sekalipun, tiba-tiba kajian dia tak sama dengan Quran, menandakan kajian dia salah. Quran betul. Ternyata kini kajian yang dilakukan di bumi hingga angkasa lepas telah membuktikan kebenaran ini. Kandungan Al-Quran, kebenaran isi kandungan Al-Quran. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan, maka ternyata kajian itu salah kerana adanya sifat kelemahan manusia yang mewajibkan mereka untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam Al-Quran. Terbukti pada hari ini di zaman moden adanya berbagai-bagai alat kajian ilmu falak, ilmu sains zaman dulu tidak pasti bercanggah dengan Quran. Contohnya tentang angkasa lepas, tentang matahari, bulan dan bintang. Asy-syamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu berjalan bergerak mengikut tempat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dulu kajian mengatakan matahari tak bergerak. Yang bergerak bulan bintang di kelilingnya. Matahari tetap. Hari ini orang gunakan alat perform jenis yang lebih halus. Tidak pasti matahari bergerak macam yang Quran kata. Nyata. Jelas.
Quran betul, kajian manusia. Allah. Sehingga ada ahli-ahli sains yang masuk Islam. Yang tak percaya ketuhanan pun masuk Islam. Kerana dia dapati Quran betul. Quran kalam Allah. Kitab Allah. Bukan perbuatan manusia. Minggu lepas dah cerita bagaimana seorang pendaya Kristian yang cuba nak pujuk seorang Islam yang bekerja di kedai dia masuk Kristian. Lalu orang Islam ni berbanding Quran dengan Bible, kisah Injil. Dia bawa Injil, bawa Quran, terjemahan. Ha? Tengok terjemahan Quran, tengok Injil. Tengok sesa dia dapati Injil ni manusia buat. Quran bukan manusia buat. Hebat Quran ni. Bahkan di zaman dahulu, penyair-penyair Arab yang bijak mengarang syair secara irtijal, spontan, boleh puji arak, puji nafsu, puji macam-macam dengan kata-kata yang indah. Sehingga zaman jahiliah, orang Arab memilih syair-syair yang indah, yang susu kata-katanya sangat baik, dipilih digantung di Kaabah. Al-Mu'allaqatus Sab'ah. Tujuh penyair Arab yang dipilih syair digantung di Kaabah. Terdapat kalangan mereka yang pintar ini nak berudah dengan Nabi. Nak pujuk Nabi. Nabi baca Quran dia. Baca ayat Quran, tergamam. Tergamam. Dia masuk Islam. Jadi nama yang keras hatinya lawan Nabi. Sama naik dengan Abu Jahal, sini nama ni. Ha? Umar bin Khattab, Amar bin Hisham. Nabi pernah doa minta Tuhan pilih salah satu dari umar ni. Tuhan pilih Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bila orang kata, mu kuat sangat lawan Muhammad, adik mu dia masuk Islam. Dia pun pergi rumah adik, nak serang rumah adik dia. Ha? Beranggok dalam rumah. Dengan adik pun ada sekali. Kemudian, adik dia pegang Quran surah Taha. Surah Taha, pembodaan surah Taha. Ha? Saya nama ambil baca. Bila baca tergamam. Saya nama masuk Islam. Kena tengok surah Taha, pembodaan ayat dia. Masuk Islam. Ini bukan kakak manusia. Ini permaan Allah Ta'ala. Kata-kata Allah Ta'ala. Contohnya perkara yang diharamkan oleh Al-Quran. Semestinya membawa kemudaratan dan penyakit dalam kehidupan manusia. Sebaliknya perkara yang halal, khususnya perkara yang wajib, itu adalah baik untuk manusia. Perkara yang Islam haramkan, di mana makanan daging babi diharamkan, bangkai diharamkan, darah diharamkan, minuman arak diharamkan. Dibuat kajian, perkara yang Islam haramkan ini mendatangkan mudarat, bukan saja pada akal manusia, bahkan pada tubuh badan, kesihatan manusia. Merosakkan tubuh manusia, kesihatan dia sendiri, jasad dia. Bukan saja akal. Ibadat yang wajib. Puasa. Lapor puasa ni. Allah Ta'ala wajibkan. Hari ini orang yang mengkaji kesihatan dah pasti memang puasa ni kena ada.
Orang nak bedah dia suruh puasa dulu. Dan macam-macam. Dia suruh puasa. Puasa mendatangkan kesihatan, merehatkan perut kita. Kena ada masa untuk rehat, tak boleh buat kerja semua. Puasa diwajibkan. Haji, zakat dan lain-lain lagi. Ternyata benda yang wajib mendatangkan manfaat. Yang haram mendatangkan mudarat. Di sana ada satu kitab. Hayatul Hayawan Al-Kubra. Dua jilid. Di dalamnya ada ensiklopedia. Ribu-ribu jenis binatang. Kehebatan ulama Islam. Kitab ni dia buat kajian tiap-tiap jenis binatang. Binatang ni apa manfaat dia, apa mudarat dia. Dikaji semua. Binatang ni ada racun, binatang ni ada ni, ada ni. Dalam mazhab Syafi'i agak teliti pada mazhab lain dalam masalah makanan. Dan tengok kitab ni. Yang diharamkan mendatangkan mudarat. Bangkai dan sebagainya. Maka benar Al-Quran. Adapun soal peredaran matahari, bulan dan bintang sebut tadi. Cakrawala yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dahulunya bercanggah dengan kajian yang dilakukan oleh generasi awal manusia. Namun setelah terciptanya peralatan dan teknologi terkini, sekaligus pencapaian tersebut membuktikan kebenaran Al-Quran. Al-Quran adalah benar. Bila perkara yang ada depan mata kita, Al-Quran kata adalah benar. Cerita-cerita zaman dulu, cerita Fir'aun, Namrud, Babilon dan lain-lain, kaum Ad, kaum Samud. Masih ada kesan-kesannya sehingga hari ini. Nabi Muhammad pergi bila situ? Tak pernah pergi. Tuhan jadikan Nabi Muhammad tak tahu baca dan menulis buta huruf. Tapi cerdik, bijak. Ada pun orang lain kena baca menulis, tak boleh. Ayat yang pertama, ikhra' baca. Wajib kena tahu baca baca menulis. Tapi Nabi seorang, Tuhan jadikan tak tahu baca, tak tahu tulis. Diwahyukan dengan Quran. Untuk menjelaskan Quran ini bukan Nabi karang, bukan Nabi reka. Daripada Allah Ta'ala suruh. Itu hikmat Nabi putus huruf. Hari Tuhan beri ilmu, cerdik pada orang, pada baca lagi. Ini mukjizat. Mukjizat Nabi. Quran adalah mukjizat. Tak tahu baca, tak tahu tulis. Hal ini, bila Quran kata benda yang ada sekarang, yang telah lalu adalah benar. Maka perkara yang raib, kita tak nampak malaikat, dosa pahala, hari kiamat, hari akhirat, syurga, neraka, alam barzah, alam kubur dan lain-lain. Maka semuanya benar mereka, tak ada yang salah. Kita kena percayalah. Kalau kita tak tengok lagi, tak tahu dalam kubur, tak tahu alam akhirat, tak nampak malaikat, kena percaya. Kerana semua yang nyata adalah benar. Maka yang kita tak nampak, yang gaib adalah benar juga. Kita kena beriman. Betapa benarnya Quran. Ini bagaimana firman Allah Ta'ala tentang langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wama anzalallahu minas samai min ma'in fa'ahya bil ardi ba'da mautiha wabatha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah wassahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la'ayatan liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya ada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia,
Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, keringnya bumi, serta dia membiarkan padanya daripada berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah, terapung-rapung di antara langit dengan bumi, sesungguhnya pada semua itu dan adalah tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Sebab itu dinyatakan dalil adanya Allah, kekuasaan Allah ialah alam ini. Alam ini ada. Alam tak jadi dengan sendiri. Ada Tuhan yang mencipta, tak jadi dengan sendiri. Semua yang ada, mesti ada pencipta dia. Maka alam yang pelik ni, ada pencipta dia. Alam yang pelik ni, kita tak orang nak fikir. Maka Tuhan yang menciptanya, tak mampu kita nak fikir, nak akal. Kena percaya adanya, sifat-sifatnya. Penuh golongan dahriyin, golongan yang tak percaya kepada adanya Tuhan. Nak berdebat dengan Imam Ja'far As-Sadiq. Satu riwayat kata, dengan Abu Hanifah, Imam Hanafi. Nak berdebat Imam Hanafi tentang adanya Tuhan. Dia tak percaya Tuhan itu ada. Tetap satu hari di Iraq, dia jemput Abu Hanifah datang untuk berdebat. Satu hari masa sekian, jam sekian, Abu Hanifah sengaja mari lewat. Mari lewat. Tunggu tak siapa, tak siapa. Pok ni kata, Abu Hanifah nak ngaku Allah dah. Soroklah dia. Tiba-tiba masa dah habis. Tengok mayang perahu. Duduk seberang sungai Perak, seberang sana. Orang ni duduk belah sini. Apa dengan perahu? Pasal apa? Lewat. Dan Pak kata, tak ada perahu. Dia tunggu. Tunggu tak ada. Mari kayu setakar. Batang kayu mari. Batang kayu ni pecah, 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 pecah. Lepas tu jadi takut mula. Ada paku, ada apa? Takut sendiri. Jadi perahu aku pun naik. Oh, ada perahu, boleh mari. Macam mana? Perahu tu kan dia kayu nak jadi sendiri. Itulah. Penepa kata, takkan Allah nak jadi sendiri. Mesti ada Tuhan yang mengadakan dia. Kalau perahu ni pun kena ada tukang perahu yang buat dia. Alam begitulah juga. Kalau pokok tak percaya ada Tuhan ini. Pada tu, pada main gitu je. Disebut dalam ayat ini kejadian langit dan bumi yang besar. Bumi sayup macam malang, kita tak nak fikir. Langit tak tahu berapa juta triliun. Satu lapis. Ini kejadian yang sangat hebat. Kapal-kapal yang berlayar di laut, kapal berapa ratus ribu tan berat dia, muat barang berat atas dia, kontena ribu, duduk dalam air lembek, duduk tergelam. Ambil adat kata, benda berat ni letak dalam air lembek tu, duduk lalu dia. Ini duduk tergelam. Awal yang terapung di langit, dalam awan tu ada berapa banyak air kandungan. Bila turun hujan, tergelang. Bukan kapur, negeri boleh tergelang. Banyak air terapung di langit, air yang banyak ini. Terapung.
Jatuh pula mengikut sikit-sikit, tak turun sekaligus. Kalau turun bersalawi setakat air, mampu kita. Tipu. Dah nak rumah. Turun. Banyak boleh banjir. Ha, dia atur negeri kawasan ni, kawasan ni. Nak jadi rahmat pun boleh, jadi bala pun boleh. Takkan jadi sendiri. Tumbuh pohon kayu pula. Daripada air hujan ni, tumbuh pohon kayu. Macam-macam jenis pohon kayu. Dia tengok deriang, beluh butir dia, macam gandum dalam. Tanah tumbuh pohon. Pasal ibu kaki, pohon dia berapa meluk. So. Berapa meluk. Waktu deriang. Pokok-pokok besar, rupuk-rupuk pula. Ha? Kemudian, bila mari kemarau, kering. Anguh pula terbakar. Turun hujan, tumbuh balik. Hidup mula ingat ke tak ada dah. Jadi abu dah. Tumbuh mula. Nantang-menantang kejadian dia manusia. Ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan. Adun Allah, kebesaran Allah. Quran memberitahu pada kita. Ini ilmu Quran. Ilmu yang sangat hebat. Menatang-menatang pula ada kawasan air masih, kawasan air tawar. Boleh ke air masih, tak ada mari ke air tawar. Tak ada ke air masih. Ada boleh hidup di dua alam. Macam-macam jenis. Menakjubkan. Ini kekuasaan Allah, kesalahan Allah. Dalil alam. Dalam ayat Quran yang lain, Allah menegaskan bahawa orang yang takut kepada Allah ialah orang yang berpengetahuan ulama. Orang takut kepada Allah ialah orang yang ada ilmu. Ilmu apa sekalipun. Kalau dia kaji, berpandukan pada Quran, Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Semua ilmu kalau baca dengan nama Tuhan, bukan ilmu agama saja. Maksud ilmu dunia. Baca dengan nama Tuhan, agam percaya pada Tuhan, mendatangkan takwa pada Allah Ta'ala. Ilmu agama pun kalau ngaji bukan kerana Tuhan, tak pakai kau. Ada orang ngaji agama, tapi mengaruk ngaji agama. Ngaji agama boleh mengaruk juga. Sebab dia mengaji bukan kerana Allah. Bukan kerana Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Kalau semua ilmu dibaca dengan nama Allah, mendatangkan iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Aku pun Ta'ala. Akhirnya ditegaskan bahawa semua petunjuk yang dinyatakan itu ialah bersumberkan Al-Quran firman Allah Ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil mu'minin. Dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang mengembirakan bagi orang-orang yang besar diri yang Islam. Kami turunkan Quran. Turunkan Quran itu segala sesuatu ada berlaku dalam dia untuk jadi petunjuk dan hidayah pada manusia. Ayat di atas menunjukkan semua perkara yang dinyatakan dalam Al-Quran merangkumi aspek kehidupan dari dunia sehingga akhirat. Semua itu bersifat perkara yang nyata dan ghaib. Sama ada cerita dahulu dan sekarang maupun akan datang yang belum berlaku adalah benar. Al-Quran turut mengandungi perkara yang dasar dan hukum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kesan daripada peristiwa murtad. Peristiwa
banyak orang jadi kafir semula. Dia dengar Nabi wafat. Yang sangat dahsyat dalam sejarah Islam. Biar adat kata, habislah Islam ni. Peristiwa murtad yang berlaku telah menggoncangkan penganut umat masyarakat dan negara Islam sehingga ia meninggalkan kesan yang besar kepada perkembangan Islam secara keseluruhan. Para sahabat radhiyallahu anhum melakukan pengorbanan yang sangat besar dalam mempertahankan dan menegakkan Islam dengan jaya walaupun mereka terpaksa berhadapan dengan kejutan kewafatan Rasulullah SAW yang menggoncangkan saf dalam umat Islam sendiri. Kemudian disusuli dengan siri pemberontakan fitnah murtad yang besar. Termasuklah ancaman dua kuasa besar dunia timur dan barat. Sangat dahsyat. Nabi wafat pun macam tak terkanggut, tak tanggung. Nabi ini pemimpin yang Allah pilih. Luar biasa. Nabi akhir zaman. Tiba-tiba wafat, mati. Siapa dia lah nak ganti Nabi? Nak ganti siapa dia pula? Ini sangat dahsyat. Bila Nabi wafat, ada sahabat yang lembek, tak boleh bangun. Nangis. Tak teka lah. Sangat sedih. Tak tahu nak buat apa. Macam hilang fikiran. Macam banyak keadaan keluarga dan sahabat-sahabat yang sangat sayang pada Nabi. Dalam masa yang sama, berlaku orang-orang Arab yang sudah Islam murtad semula. Malik pada jahiliah. Masa yang sama, musuh kuasa besar dunia. Di timur Empayar Parsi. Di barat Empayar Rom. Di samping kerajaan China, India, Mesir dan lain-lain yang tak Islam. Islam dikepung di seluruh pelosok semenanjung Arab. Sedangkan Allah Ta'ala katakan Islam ini untuk seluruh manusia. Nabi adalah makhluk. Islam adalah ilmu Allah, sifat Allah, petunjuk Allah yang kekal. Walaupun Nabi mati, Islam tak mati. Allah Ta'ala munculkan kalangan orang yang makin mempertahankan Islam. Bermula dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Bila Sayyidina Umar mengancam barang siapa yang kata Nabi mati aku bunuh. Aku pancung dia, Nabi tak mati. Tak wafat. Nabi pensan saja macam Nabi Musa. Tak apa nak buat. Ha? Sayyidina Umar duduk kuah pedang dalam masjid. Orang-orang munafik takut tak boleh bunuh. Ada hikmat juga. Ada hikmat. Abu Bakar mari. Setelah tengok Nabi wafat sungguh. Keluar ke masjid. Nyampaikan ucapan yang terkenal. Yang cak khali kita sebut. Sabda dia Sayyidina Umar, Sayyidina Umar. Dia berucap. Ayuhan nas. Fa'innahu mankan Muhammadan fa'inna Muhammadan uqad. Man kana yabdu wa inna Allah hayyul la yamut. Wa amma Muhammadun illa rasulun qadun kharaj min qablihi rusul. Fa imma taqtilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurallahu shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Tahuilah kamu semua. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah mah hidup, tidak mati sekali-kali. Tiada Muhammad melainkan dia seorang Rasul. Telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul yang lain. Ada yang mati tua, mati sakit, mati dibunuh pun ada. Rasul-Rasul.
Aku Muhammad macam Rasul lainlah juga. Mati. Adakah sekali Muhammad mati, tumik kamu berpusing. Berpusing tumik, lari ke belakang, tinggal Islam. Barang siapa yang tumiknya berpusing, lari ke belakang. Dia tidak boleh memberi apa-apa mudarat kepada Allah. Allah Ta'ala, tak ada siapa yang boleh jatuhkan Allah, agama dia, walaupun manusia lari. Tetap di pelari Allah. Islam adalah nikmat Allah. Jagalah nikmat ini. Bertahan nikmat ini. Syukur di atas nikmat ini. Siapa yang syukur di atas nikmat Islam, pertahankannya, pahala sangat besar. Saya dengar ucapan ini, saya nak ngomong pun lembek lutut. Saya duduk. Tapi senyap belakang. Senyap belakang. Uman bila berlaku murtad, ketua kampung dia bekas seorang penderi Al-Jarud. Al-Jarud dia datang masuk Islam, jumpa dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Al-Jarud panggil orang kampung dia, tanya, kamu percaya tak Nabi-Nabi zaman dulu? Saya Nabi-Nabi zaman dulu semua percaya belaka Rasul-Rasul. Ada tak lagi? Mati belaka dah. Dah Muhammad mati macam Rasulullah Muhammad dulu juga. Adapun aku tetap dengan Islam. Dengan dua kalimah syahadah. Lalu orang kampung ketika ikut tahankan Islam. Orang Yaman sebagai pertahankan Islam. Orang Mekah pertahankan Islam. Mekah Suhaib bin Amr. Ha? Seorang yang keras dalam perjanjian Hudaybiyah. Mewakili Quraisy. Dia tukang cakap dua cakap musyrikin. Perjanjian Hudaybiyah, tambuh bismillah macam-macam. Satu Makkah dia masuk Islam. Dan Nabi wafat. Usaid bin Hudair, gubernur Makkah, orang muda lagi umur 20-an. Dan itu big. Suhaib bin Amr. Tubik berdiri atas pintu Kaabah. Memanggil penduduk Mekah. Bayar penduduk Mekah. Jangan tinggal Islam. Jangan tinggal ajaran Nabi, bila Nabi dah wafat. Jangan ikut orang lain. Pemimpin Taif. Panggil orang Taif. Orang Taif masuk Islam ke dia. Ya Allah, Taif la takunu akhira man aslam. Awal menetap. Wahai penduduk Taif, kamu jangan jadi orang yang akhir masuk Islam, dulu sekali murtad. Ini kawasan-kawasan yang tak murtad. Tinggal sikit je. Beberapa kabilah Arab. Sebahagian besarnya murtad. Menyebabkan Islam dikepung di segenap penjuru dunia. Ini sangat dahsyat. Tapi Allah Ta'ala memerara Islam. Allah menunaikan janjinya melalui firman berikut. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat. Yastakhlifannahum fil ard. Kama istakhlafa alladhina min qablihim. Yumkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Yubadilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yusrikuna bi syai'an. Wa man kafara ba'da dhalik fa'ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh daripada kalangan kamu sekalian bahawa dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah, yakni pemimpin-pemimpin yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka. Dan dia akan menguatkan dan memberikan kuasa pemerintahan kepada agama mereka, Islam, yang telah diradainya untuk mereka. Dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan,
keamanan setelah mereka mengalami ketakutan daripada ancaman musuh dan jenayah. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur, ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kejayaan mengalahkan dan mengatasi fitnah murtad telah meninggalkan suatu kesan yang sangat besar kepada Islam dan umatnya seperti bagaimana berikut. Allah Ta'ala berjanji Islam akan dipelihara. Janji Allah Ta'ala, orang Islam akan memerintah, berkuasa. Walaupun Nabi mati, Islam kekal. Walaupun kerajaan-kerajaan Islam jatuh, Islam kekal juga, dijamin Allah Ta'ala. Silih berganti. Berlaku murtad, muncul para sahabat mempertahankan Islam. Islam berjaya dipertahankan. Dipertahankan, berjaya. Tak hilang Islam. Kemudian berlaku serangan pemikiran. Zaman kerajaan Abbasiyah. Bila Khalifah Abbasiyah pesat menterjemahkan buku-buku dalam bahasa asing untuk memajukan ilmu orang Islam. Mula-mula terjemah buku ilmu dunia saja. Ilmu kebendaan, ilmu perubatan, ilmu pertanian, ilmu kasal faham macam-macam ilmu terjemah dalam bahasa Arab. Menyebabkan orang Islam maju terdahulu pada kaum lain dalam masalah ekonomi. Orang Islam dulu buat bank, orang Islam dulu buat cek, orang kapi tak kenal lagi. Orang Islam dulu buat hospital, orang kapi tak kenal lagi. Orang Islam dulu maju dalam teknologi senjata, orang kapi ke belakang. Majunya orang Islam maju dalam pertanian, orang Islam kuasa memperkuasai pertanian, makanan cukup. Kemudian dia terjemah juga ilmu fikiran, ilmu akal, ilmu falsafah. Terjemah ilmu falsafah, manusia guna akal. Dalam bab kajian sifat-sifat Tuhan pakai akal. Maka muncullah mazhab Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, macam-macam. Guna akal. Kaji sifat Tuhan. Pakai akal, pakai fikiran. Sedangkan orang Islam zaman dulu akal seroh. Akal ni ada batas sebarang dia. Ada puak-puak yang pakai akal, nak pakai akal sama. Sifat Tuhan nak guna akal. Timbullah mazhab Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Sehingga dia anuk di kerajaan Abbasiyah dan kerajaan bahaya. Maka muncul ulama-ulama yang mentajdidkan ilmu akhirah untuk lawan falsafah ni. Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Lahir masa Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah. Mengulas sifat-sifatan secara falsafah untuk lawan Mu'tazilah Jabariyah ni. Dia ambil contoh sifat 20 macam-macam lagi. Ini untuk nak lawan falsafah. Untuk lawan falsafah. Maka sifat-sifat Tuhan ni lawan falsafah, kalau Jabariyah, Qadariyah dan Mu'tazilah menggunakan akal, guna falsafah juga. Falsafah juga. Ini Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah ni ialah untuk lawan falsafah ni. Kalau balik semula Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah ni bahas-bahas sifat je. Bab nama Tuhan, bab lain dia tak bahas. Nah, kita kerja ni pula duk baca bab sifat, bab ni saja duk balas bab ni pula. Timur salah dan khalaq. Dua-duanya daripada Islam lah ke?
berlakunya mazhab ini kerana nak lawan falsafah. Ini tajdid. Pemikiran untuk mengalahkan kalangan falsafah. Ini kena sedar. Jangan duduk balah lah bila khalaf lain, khalaf lain. Khalaf ni ialah untuk nak lawan falsafah ni. Kena kita duduk mengaji satu bab aja, bab-bab lain kita tolak. Pandangan lain kita tolak dalam masalah pendekatan, masalah farak, masalah cabang. Nama ada khilaf. Zaman salaf tak timbul masalah guna falsafah ni. Zaman Abbasiyah timbul falsafah. Maka kena lawan. Kalau pakai salah, tak orang nak lawan falsafah ni. Tak orang nak lawan, pakai kerah gocoh saja. Gocoh tak jadi apa. Kena lawan dengan hujah juga, dengan mantik. Ini kena kesedak. Kau kediaan ni duduk ngaji bab falsafah saja, tak ngaji bab-bab lain. Ilah sama sendiri. Ini masalah farak. Semua tu daripada pandangan Islam. Sama juga semayang terawih 20 rakaat, 8 rakaat duduk balah. Nabi semayang 8 rakaat. Sama Sayyidina Umar, Ubay bin Ka'ab buat 20 rakaat. Orang ada mazhab kata nak buat 40, pada apa dia radil sangat. Duduk balah pula. Ini kata 8 tak boleh, 20 tak boleh. Ini masalah farak. Jangan duduk balah ni. Ini kena faham. Berlaku gerakan tajdid perubahan berdasarkan kepada keadaan-keadaan yang kita kena sedar. Ha? Ada benda yang berlaku perubahan begitu. Kita kena faham. Islam tak mati. Mari penjajah takluk negeri Islam. Habis jatuh negeri Islam ni. Jatuh. Tak ada kerajaan yang melaksanakan Islam. Habis dijajahnya, dipeluh, dipecoh negeri-negeri Islam. Orang Islam dalam keadaan berselerok seluruh pelosok dunia. Jadi Islam tak berjalan lagi. Merdeka. Merdeka apa? Fikiran dijajah lagi. Tapi Quran kekal. Ilmu dia kekal. Islam tu kekal. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tetap dipelihara. Zaman moden ni timbul pula ideologi. Komunisme, sosialisme, liberalisme, pragmatisme, nasionalisme, macam-macam. Isma ni. Ism. Ni pahaman baru. Dalam kitab kuning tak ada. Ism ni tak ada dalam kitab kuning, tak ada. Yang benda yang mari kemudian, dulu malah ada kitab kuning lagi. Ada yang mengaji kitab kuning, oh ni tak ada apa-apa lah. Tak ada dalam kitab dia kata. Memang di sana ada perkara yang tak ada dalam Quran, tak sebut dalam kitab, benda baru yang perlu dihuraikan oleh ulama-ulama mujaddid yang membaharukan kepahaman. Ngetimbullah kena ada kumpulan-kumpulan Islam mempertahankan Islam melawan ideologi yang baru ni dalam negara, ekonomi, politik dan lain-lain untuk menolak pahaman yang salah daripada Islam. Ini kena sedar. Allah Ta'ala tetap memelihara Islam ni. Tak boleh mati. Tak akan tiba masanya Islam akan berkuasa semula. Makan masa lah. Macam Nabi-Nabi lah. Nabi-Nabi tu, Nabi Nuh sampai kat 950 tahun. Nabi ini 10 tahun, 100 tahun. Itu berlaku gelombang. Pasang surut dalam kejadian dunia yang kita kena faham. Ada masa macam lauk lah. Ada masa surut, masa pasang. Begitulah. Masa panah, mara, masa hujan. Kehidupan manusia begitu juga. Ada surut, ada pasang. Sama ada surut, pasang, kuat, lemah, jangan tinggal Islam ni. Islam kekal dipelihara oleh Allah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا
Ya ayuhal ladzina amanu atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi hak pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar dan lagi sentiasa melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan juga ulil amri orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah, kepada kitab Allah, Al-Quran, dan kepada sunnah Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Yang pertama, Allah Ta'ala mewajibkan kita menunaikan amanah dan menyerahkan amanah kepada orang yang ahli, yang layak menerimanya. Amanah adalah tanggungjawab untuk memelihara sesuatu. Salah satu daripada tujuan manusia dijadikan. Tiga tujuan. Yang pertama, untuk menjadi beribadat kepada Allah Ta'ala. Ama khalaqtil jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadat, memperhambakan diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Kita ni hamba Tuhan, tanggungjawab sebagai hamba menunaikan ibadat. Maksudlah syiar ibadat, sembuh secara langsung, sembahyang, puasa, zakat, dan haji. Termasuklah menerima hukum hakam dia, tak boleh tolak. Ini makna memperhambakan diri. Yang kedua, tujuan manusia jadikan ialah menjadi khalifah. Itu qala rabbukal malaikata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan berkata kepada malaikat, ya malaikat, aku nak jadikan satu makhluk iaitu manusia jadi khalifah di atas muka bumi. Tujuannya jadi khalifah. Khalifah itu ialah iqamatul din wa siyasatul dunia bih. Menegakkan ad-din dan politik, mentarbir dunia dengannya, dengan ad-din, dengan agama. Menegakkan Islam dan tarbir urusan dunia, perintah dunia, tarbir uruh dunia, politik dunia, ekonomi dunia dan lain-lain lagi dengan Islam. Itu makna khilafah. Khilafah dihuraikan oleh ulama-ulama dalam kitab tafsir, kitab fiqh, syarah-syarah hadis. Tujuan jadi khalifah, tarbiyah dunia dengan agama. Yang kedua, ketiga, menunaikan amanah. Inna a'radna amanah 'ala man al samawati wa al jibal fa abain ay yahmil ashfaqa min wa mahla al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah membentangkan, menayangkan, memamerkan satu perkara dinamakan amanah pada langit, bumi, bukit, pokok dan gunung ganang supaya mereka menerimanya. Tiba-tiba langit, bumi takut, enggan terima.
Seterusnya bila Tuhan kata, orang siapa yang tunai, masuk syurga. Siapa tak buat, masuk neraka. Menyebabkan langit yang besar, bumi, gunung, ganang, bukit, buka yang begitu hebat, takut nak terima. Manusia sanggup terima. Manusia sangat zahir, sangat zalim, sangat jahil, sangat bebal. Bukan semua yang tak ikut Islam, itu bebal lah. Yang ikut Islam boleh tunai amanah ini. Amanah tujuan ketiga manusia dijadikan. Amanah ni ialah amanah hubungan dengan Allah. Hubungan dengan manusia. Melaksanakan hukum dalam hubungan dengan Allah. Beribadat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunai perintah Allah, sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Kena tunaikan, itu amanah. Tanggungjawab kita dengan Tuhan. Bila Tuhan jadikan kita, ciptakan kita, Tuhan beri rezeki kepada kita. Buat keadaan kita macam-macam, boleh tengok, boleh dengar, boleh bercakap, boleh macam-macam. Ada rezeki pula. Ada nyawa, jantung, macam-macam. Ini Tuhan beri. Sepanjang kehidupan kita adalah kurnia daripada Allah. Maksud kita jaga, kita tidur siang dan malam. Pemberi Allah Ta'ala semua. Maka kita kena syukur kepada Allah Ta'ala. Terima kasih kepada Allah Ta'ala. Bukan bayar piti. Ada juga bayar piti. Orang duit banyak. Tunai zakat. Zakah, nafkah. Tapi semua orang boleh tunai ibadat pada Allah Ta'ala. Berhambakan diri. Terima hukum dia. Yang boleh buat, buat. Tak boleh buat, berjuang. Itu ialah amanah kita dengan Tuhan. Amanah kita dengan sesama manusia. Ibu bapa terhadap anak dia, suami terhadap isteri. Itu amanah. Menjaga diri. Jaga tanggungjawab. Bapa, suami, isteri dan lain-lain. Termasuklah dalam muamalat. Jual beli tak boleh menipu. Hutang kena bayar. Kalau kita sewa, kena jaga barang sewa tu. Kita pinjam, jaga barang kita pinjam. Ini termasuk amanah. Termasuklah amanah mentadbir urusan kehidupan manusia. Yang tunaikan amanah ini, sama ada orang yang berkuasa ataupun orang yang berilmu. Yang berilmu ialah ulama-ulama. Ulama-ulama. Dia terima amanah ilmu, tunaikan ilmu itu. Dia kena amal, beritahu pada orang. Macam Rasul-Rasul. Jangan khianat. Pada dia ilmu, tak sapa ke orang, tak betul orang ilmu. Itu khianat. Ataupun beritahu tak betul. Beritahu salah. Kita ada ilmu. Nak jaga diri, susu ilmu tu. Ini khianat. Termasuk yang tunai amanah itu orang berkuasa, laksanakan hukum Allah Ta'ala. Raja, menteri, presiden dan lain-lain. Semua ketua jabatan, ketua meniaga, ketua apa. Nak tunaikan hukum Allah Ta'ala. Ini amanah. Jangan khianat, itu adalah amanah. Amanah tugas. Walaupun sebab nuzul, sebab turun ayat ini berkait dengan kita masa Nabi patuh Mekah, Nabi buka Mekah. Nabi buka Mekah. Nabi nak buka pintu Kaabah. Dan jaga pintu Kaabah ni ialah anak beranak Osman bin Talha. Suku kaum keluarga dia. Sejak zaman jahiliah. Nabi ambil kunci dengan Osman bin Talha. Kunci Kaabah. Lepas buka Kaabah, Sayyidina Ali dan Abbas mitok. Kucina suruh ke anak-anak Nabi. Selama ni, anak-anak Nabi tugas dia beri minum air zam-zam. Sayang orang datang ke Mekah. Adapun, kucina ni dijaga Osman bin Talha. Anak-anak dia. Nabi kata tak boleh. Mana Osman bin Talha? Panggil dia. Lalu Nabi
sebuah kunci ke dia. Kerana ini amanah sejak zaman jahiliah, diiktiraf oleh Islam. Nabi kata, sehingga hari kiamat, dialah anak-anak dia yang akan jaga kunci Kaabah. Sampai hari ini pun. Keluarga ini jaga kunci Kaabah. Kalau sebab nuzul ayat ini berkait dengan itu Kaabah, tetapi seluruh kehidupan manusia. Semua perkara. Tunaikan amanah, tanggungjawab. Golongan ahli kitab. Diberi alamat amanah ilmu kepada mereka. Diberi tahu tentang zahir Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu semua. Sebut dalam kitab mereka. Akan zahir Nabi akhir zaman ditutupkan untuk seluruh manusia. Ini amanah ilmu. Tetapi bila Nabi dizahirkan daripada bangsa Arab, bukan bangsa Bani Israel, menyebabkan orang Yahudi Bani Israel bantah. Tak setuju dengan Tuhan. Boleh tak setuju dengan Tuhan pula dah. Nabi ni Tuhan pilih. Bukan manusia pilih. Hanya sedikit saja orang Bani Israel yang masuk Islam. Bahagian besarnya tak masuk Islam. Lawan Islam, serang Islam. Buat Wadatul Ahzab untuk lawan Islam. Bergabung dengan musyrikin. Orang kafir, kafir-kafir lain yang sembah berhala, sembah macam-macam, digabung untuk lawan Islam. Padahal dia tahu Islam ni. Sanggup kerjasama dengan musuh untuk lawan Islam. Ini Ahzab. Ini kerja raja, ini khianat. Khianat terhadap Islam. Ini berlaku. Wa hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Ini dua perkara kedua disebut dalam ayat ini. Bila kamu laksanakan hukum kalangan manusia, hendaklah hukum dengan adil. Ulama-ulama yang tahu ilmu agama kena royak hukum tu. Yang hukum salah. Hukum mengikut ketetapan Allah. Dari segi ilmu kena adil. Termasuk mereka yang berkuasa. Yang berkuasa melaksanakan hukum. Mesti hukum dengan adil. Kerana Islam ni adil untuk seluruh manusia. Maka kena adil untuk seluruh manusia. Seluruh manusia. Adil semua. Bukan sahaja terhadap orang Islam, termasuk orang bukan Islam. Bukan sahaja terhadap manusia, termasuk binatang. Termasuk makhluk. Mesti berlaku adil. Dan orang yang berlaku adil ini mesti orang yang boleh pikul amanah. Dia sebut ayat yang awal tadi, tunaikan amanah ila ahliha, ahli yang boleh tunaikan amanah. Akan berlaku di akhir zaman, amanah ini diberi pada orang yang jahat. Orang yang tak boleh tunaikan amanah. Gunah. Dalam satu hadis, Abu Hurairah mengatakan, bainama Rasulullah SAW yuhadithul qawm, ijahu a'rabikun faqala matas sa'ah. Allah SWT hadithahu. Faqala qawman sami'a maqal. Faqala qawman lam yasma' maqal. Yang Nabi duduk dalam majlis bercakap dengan sahabat-sahabat dia. Ada seorang Badawi. Orang kawasan pedalaman. Orang tak kenal dia. Mari jajan sekali. Tak kenal orang luar, jauh. Pendalaman. Nabi tengah bercakap. Masuk-masuk Rasulullah bila kiamat? Tanya Nabi bila kiamat. Nabi tengah bercakap. Tanya bila kiamat? Potong. Ganggu. Nabi tak layan. Ada orang berfikir Nabi marah dah. Lepas tu Nabi tak jawab. Ada orang fikir Nabi tak dengar. Atau tak sabar masa untuk jawab. Macam Nabi kata, aina sa'ilu anisa'ah. Mana orang yang tanya tentang kiamat tadi? Kata, ha'anilah ya Rasulullah. Saya ni, tanya kepada Rasulullah. Tanya, bila berlaku kiamat? Nabi kata, idha tuya'atil amanah.
apa pula amanah dihilangkan. Amanah dihilangkan. Hilang amanah ni. Dia tanya, kaifa idhaatu ya Rasulullah? Hilang macam mana Rasulullah? Nabi kata, idza wasila amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Jadi segala urusan, urusan agama, urusan pemerintahan, urusan apa sekalipun, kepada orang yang bukan ahli dia. Orang yang tak Allah nak buat, dia segala urusannya. Tunggulah dunia akan kiamat. Dia segala orang yang tak tahu kahala. Tak ada ilmu. Pilih pemimpin kerana orang dia bagi duit ke kita, bukan kerana ilmu dia, kebolehan dia. Kerana nak senang hidup. Siapa beri senang hidup pada kita, latih dia lah jadi pemimpin, jadi ketua. Senang nak hidup. Bukan untuk laksanakan tugas perintah Allah Ta'ala. Akan dihilangkan amanah itu. Bila urusan disuruh pada orang bukan ahlinya. Sekarang ini berlaku dah. Orang ramai pekat pilih hak beribitih. Pekat pilih hak senang hidup, hak beri kemajuan. Boleh puas hawa nafsu. Boleh senang pada kita. Tak fikir hari akhirat. Tak fikir laksana hukum Allah Ta'ala. Menyebabkan hilangnya amanah. Berlaku kezaliman. Berlaku bencana dalam kehidupan manusia. Bukan manusia akan jadi rosak, jadi punah. Punah. Yang paling besar sekali, menghilangkan amanah. Menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahli. Kaki layak buruk. Kaki bercakap je. Boleh saruh, boleh cerita, boleh ni macam orang jual ubat. Tak kambing. Lalu saruh malik, beli. Tak dengar. Cakap dia. Padahal menipu. Ini berlaku. Tanda-tanda akhir zaman. Nabi kata. Bila mu tengok, berlaku benda macam ni, manusia pilih orang yang tidak tunaikan amanah, tak mampu tunaikan amanah, itulah dunia bila kiamat. Nabi sebut du'atun ala abwab jahannam. Akan tiba di akhir zaman, penyeru-penyeru ke arah neraka jahannam, Nabi kata. Mereka ni satu kulit dengan kita, sebangsa dengan kita. Minjadar juga al-Sanatina. Sebangsa dengan kita, kaum kita, cakap dengan bahasa kita, tapi menyeru ke arah neraka jahannam, heret kita. Keluar dari perintah agama. Yang berlaku di akhir zaman. Ini berlaku, Nabi kata. Huzaifah tanya, kalau berlaku, nak buat macam mana? Kalau berlaku, Nabi kata, jatal jama'at atal muslimin wa imamahum. Kamu kena ikut puak Islam. Ada puak Islam, mu ikut puak tu. Ada pemimpin dia, ikut. Ikut yang ini. Menang ke, kalah ke, senang susah. Ikut. Yang bertahankan Islam ini. Walaupun dalam keadaan yang surut, keadaan macam mana sekalipun. Jangan berganjuk. Kalzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Akhir rakyat Bukhari. Kamu kena iltizam bersama dengan kumpulan Islam dan pemimpin mereka. Jangan lari. Untuk selamatkan diri. Kalau berlaku banjir besar, rumah tergelam, kena naik sapang. Apa? Perahu tergelam, kena pegang dia pelapung. Walaupun perahu dah tak ada, pelapung dia ada. Duduk dia sapang, duduk pelampung. Walaupun sapang tu kecil, jangan tinggal sapang, tinggal pelapung. Selamat. Kalau tinggal pelapung, anyung sesak, tergelam, penuh. Pelampung, sampan, walaupun kecil, jadi penyelamat. Iaitu jama'at al-muslimin, kumpulan Islam dan pemimpin mereka. Sangat pesanan Nabi. Innallaha na'imma ya'idzukum bih, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu ajaran yang sebaik-baiknya. Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Percayalah pada Allah Ta'ala. Dia maha mendengar, dia maha melihat.
Ikut tunjuk dia, selamat kamu. Wallahu a'lam.